Aduh, baru 10 menit ya, kepala gue udah kuning anjing, udah pening. Pusing bro, aduh ini kalau bolanya cepet pusing parah. Main PES tapi kameranya vertikal. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lo semua bro? Di video kali ini gue bakal balik lagi ke konten coba-coba, dimana gue akan mencoba sesuatu yang mungkin menarik. Dan yang di video kali ini gue mau coba adalah bermain PES, tapi kita pakai coba kamera yang gak biasa bro. Biasanya kan kita pakai kamera wide atau mungkin dynamic atau mungkin broadcast dan semacamnya. Dan di sini gue mau coba bermain PES tapi kameranya vertikal. Jadi dari ujung gawang ke ujung gawang. Kayak gimana serunya, kita coba ya bro. Dan gue bakal nyoba di PES 2017. Let's go. Oke, brother, ini gua sudah dalam game PES 2017 dan di sini gua coba bermain di Chelsea melawan Arsenal ya, di Premier League, pertandingan duel Derby London. Kita bakal coba bermain menggunakan kamera yang unik, yaitu kamera vertikal. Biasanya kan wide dan semacamnya, kita coba vertikal ya. Nanti mungkin kalau ada kamera lain yang seru juga kita coba. Bisa yang beli mungkin atau stadium atau semacamnya di PES yang lain ya. Sekarang kita coba di PES 17 dulu, oke. Langsung aja kita skip. Alright, ini dia udah gue siapkan kamera vertikal. Anjay. Yoi. Aduh, langsung pelanggaran baru mulai bermain PES menggunakan kamera vertikal. Seperti apakah serunya ini? Kita oper aja cuy. Oper, kasih Gallagher. Oh my god. Feelnya sih jadi kayak real gitu aja, kayak gue yang bermain. Cuman pusingnya sih, aduh, ngeliat radar lebih pusing cuy. Ngeliat radar lebih pusing lagi anjay. Thiago Silva, kasih kepada Modric, daripada Jackson. Jackson, gue gak bisa lihat lagi tuh offset apa enggak. Modric, Modric, santai dulu. Kasih Chilwell, aduh Chilwell, dapat lagi Modric. Modric, Modric, crossing Modric. Boom, boom. Waduh, peluang dari Nicola Jackson. Gila, gue ternyata tetap jago ya. Kalau lagi reply sih kameranya biasa. Cuman pusing anjay. Pusing bro kalau lu lihat ya. Ayo. Gak tau nih mata gue nih sanggup gak nih main kayak gini terus satu game. Oh aman, ada Thiago Silva. Kasih pada Gallagher dulu. Gallagher, Gallagher, gue udah mencet X bang. Anggaran lah. Oper ya bray. Oper di James. Kasih di James sini. Alright. Dan ada Sterling, Rahim, Rahim, Rahim. Tet, santai, Reece James. Kasih Gallagher. Kasih pada Caicedo. Caicedo ke sana, ada Chilwell. Chilwell kasih pada Cole Palmer. Palmer, Palmer kasih pada Modric. Modric bro. Peluang dari Modric, hampir saja dapat corner. Tetap gue yang menguasai pertandingan ya, walaupun kameranya aneh. Kalau Gallagher, kita coba corner. Waduh, agak bisa strategi ini. Bentar cuy ya, arahkan ke sini. Oke, Slebeo. Gallagher. Aduh, salah lagi. Jackson. Aduh, masih goal kick saja peluang dari Jackson. Ini kamera kemana lagi tribun yang disorot? Aduh, baru 10 menit ya, kepala gue udah kuning anjing, udah pening. Pusing dan pening jadi kuning. Pressing. Gue gak bisa lihat di belakang lagi ada siapa. Kalau ngeliat radar, pusing. Ayo gak bisa kerebut, bro. Bro. Terlalu mudah bagi Robert Sanchez. Tapi ini bisa ngeliat full sampai ujung, keren aja view-nya nih. Iya sih keren view-nya, tapi main ya pusing. Reece James, Palmer, masuk kepada Sterling. Gabriel Jesus, ada James. James, Gallagher. Palmer, Reece James. Reece James masih. Kasih pada Palmer. Set, set. Caicedo. Aduh, salah-salah belok. Caicedo. Caicedo mengotak-atik. Palmer, Gallagher, Jackson. Aduh, Jacksonnya dipepet. Pressing. Nice press. Rahim, Rahim kasih pada James. James, James. Gak kelihatan bang yang di penalti bang. Sterling crossing. Nicola Jackson.
Corner enggak? Apa goal kick? Ih, goal kick anjay. Ada siapa di sana? Sterling enggak bisa nyundul. Press gegen press, Bro. Gegen press. Nice. Aduh. Thiago Silva. Caicedo. Paul Palmer. Caicedo dapat. Kasih di sana ada Luka Modric. Luka Modric itu Luka Modric. Aduh, enggak kelihatan posisinya. Pusing, Bro. Aduh, ini kalau bolanya cepat pusing parah. Main pes tapi kameranya vertikal. GG enggak tuh? Chilwell, Ben Chilwell, Ben Chilwell. Ke mana ngopernya jadi bingung. Palmer kasih pada Reece James. Di sana ada Sterling. Sterling dapat Sterling. Aduh. Titik bola jatuhnya juga enggak. Ih, apaan sih pelanggaran? What the hell, shit? What the hell, shit? Heading, heading, bro, heading, bro. Nice. Jackson kasih pada Modric. 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 Ada Palmer. Nice ball. Call Palmer. Call. Call. Modric. Yoi, bro. Tetap gua jago ngegolin Mikhailo. Modric kok selebrasi dulu enggak sih? Selebrasi depan muka. Ini David Raya. Weh, kroyok-kroyok. Aduh, ya itu dia. Tetap bisa ngegolin gua walaupun main pakai kamera gini juga ya. Easy peasy, bro. Lihat lagi golnya. Kalau lagi replay biasa ya. Nah, kayak gini kan kelihatannya enak ya. Modric pada Palmer, 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 Palmer kasih Modric slepet. Easy. Gua kira bakal kesulitan. Mungkin kalau PES yang lain gua bakal sulit, tapi kalau PES 17 masih gampang. Apalagi kalau pakai RZ patch lebih gampang lagi gameplay. AI-nya tuh bodoh. Pressing, bro. Bro, nice. Kalau enggak lagar. Galager. Galager. Ih, kerebut asu. Pressing. Mampus Chilwell. Modric. Jackson, Palmer. Jackson shooting. Oh, ditepis, bro. Perlahan pelan padahal shootingnya. Dapat corner lagi kita. Corner kedua dari Callum Gallagher. Callum Gallagher. Kita coba crossing ke sini. Kasih di sana ada Jackson. Dihadang tuh headingnya udah bagus padahal. Mana lo? Mau kemana lo, bos? Mantus lo. James dapat, James. James dapat. Aduh, out. Ya, out gua lagi. 35. Ayo, ayo, ayo. Lebeo. Tenang, ada Thiago Silva. Ih, kemana Thiago Silva? Nice press. Gallagher. Kasih Rahim. Dapat lagi. Nice. Palmer. 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 Caicedo. Aduh, Caicedo masih melebar tipis. Peluang dari Caicedo. Sumpah. Kepala gua pusing. Mata gua pusing. Ini ada-ada aja dah. Mana juga count. 9 shoot gua. Chilwell enggak dapat. Palmer kasih Modric. Enggak bisa. Ben Chilwell. Chilwell kasih Modric. Kasih kepada Caicedo. Kasih kepada Modric kembali. Mikhailo. 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 Mikhailo Modric. Gak ada orang di sana. Dibuang saja dan menghasilkan lemparan ke dalam. Chilwell. Paul Palmer. Palmer. Ih, gak mau belok anjing. Jatuh temen lu, bang. Tekan Rice. Ayo lo, mau kemana lo? Mau kemana lo? Mau kemana lo? Sepet. Bro, kosong, bro. 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 Ih, kegolan, Rai. Robert Sanchez-nya bingung. Wadidaw, wadidaw. Gue juga ngeliatnya gue pusing, Bray. Gue kira aman gitu posisi di situ. Paul Palmer. Kasih pada Gallagher. Kasih pada Reece James. Reece James. Sterling. Nice ball. Sterling. 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 Aduh, gak ada orang, Bray. Gue tuh mau crossing susah. Gak bisa lihat posisi temen. Kalau Gallagher. Tapi kalau gini enak nih. Kalau mau terobosan lurus.
Nah, dapat corner kan? Corner kembali. Corner kembali dari Gallagher. Di situ ada boom. Rhys James ditangkap dengan mudah oleh David Raya. Ya, itu dia babak pertama berakhir dengan skor satu sama dengan kamera vertikal ini. Walaupun gua pusing tapi tetap menguasai ya. Arsenal 2 shoot 2 gol. 1 gol anjing. Oke. Masuk babak kedua. Masih dengan kondisi kamera yang vertikal. Main PES tapi kameranya vertikal. Dada aja emang orang. Kemana? Lagian soalnya Konami udah menciptakan fitur kamera ini gak pernah dipakai kan, sayang ya. Joel. Kaisedo. Aduh, Kaisedo tolol amat. Joel dapat lagi. Palmer. Rebel. Kaisedo. Ih, ke Mikhailo Mudrik bro. Aduh ini nih, kalau gini aduh pusing banget gua kalau defense gini. Ini parah, nggak bisa dong. Kelewat. What the hell? Bro, untung aja masih aman. Untung masih aman, bray. What the hell, parah ini. Ayo. Rebel. Jackson, nggak dapet. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Mana lo? Shooting dari jauh tapi Sanchez bisa nangkep. Kasih pada siapa? Itu. Nah, The James di sini mencoba memberikan. James. Kasih. Gallagher. Esedo. Esedo ke sana ada Thiago Silva. Di sana ada Jackson. Jackson kasih kepada Ben Chilwell. Masih Chilwell. Gocek Chilwell, aduh nggak dapet gocekannya. Lemparan ke dalam untuk Chelsea. Gallagher. Cole Palmer. Boom, aduh. Sulit juga ya. Kalau crossing tuh susah kalau kamera gini. Palmer, alah. Dapat. Buang saya oleh Raya. Ada James di sana, ada Disasi kasih pada Raheem Sterling. Raheem kasih pada James, langsung crossing James. Boom. Aduh, kepala gue pening banget itu kalau crossing itu. Ya offside pula. Kepala pening. Otak pening. Heading bro. Pressing bro, nice press, tapi masih dikuasai oleh Arsenal. Kaisedo nih cupu banget anjing. Pantes dia aslinya juga tolol. Aduh bahaya cuy. Untung ada Ben Chilwell. Mikhailo. Gak bisa lurus anjing lari. Alah bray. Mampus. Di sini cuy, Mikhailo Mudrik. Di blok. Dibuang oleh saltonya. Di heading oleh. Kosong amat nih cuy. Cuy kosong amat. Gabriel Jesus. Tapi ada Disasi dengan tenang. Menaik ke lawan. Di James. Disasi. Di James kembali. Yuk. Tetet. Aduh, di James gak mau ngoper anjing. Masih Raheem. Kasih pada di James. Rhys James, crossing Rhys James, Nicola Jackson. Di sini cuy. Jackson. Aduh, agak ke gawang sundulannya. Yah, malah out. Martinelli ganti Trossard. Apa gue ganti juga ya? Masukin siapa ya cuy ya? Jackson capek nih. Broja. Siapa lagi sih yang bagus? Enzo Fernandez. Coba kita kasih masukin, siapa tahu. Udah itu doang paling. Golin yuk, menangin yuk. Ngoper kan lu. Racing boy, nice banget Mudrik. Broha, kelamaan kontrolnya.
Bola dibuang, tapi ada Silva di sana. Enzo, kakak Enzo. Kakak Enzo, aduh Enzo. Pelanggaran lah. Oper aja cuy. Enzo Fernandez. Rebel. Ben Chilwell. Kasih pada Mikhailo. Mikhailo. Ih, ditinggalin bolanya anjing. Di sini, Bray. Di sini, Bray. Di sini, Bray. Aduh. Agak pusing, agak pusing. Bukan agak sih, pusing banget. Nggak bisa dong. Tersisa 10 menit lagi di pinggir lapangan jadi lebih kelihatan nih. Tribunnya juga lebih kelihatan luas jadinya. Secara view tuh enak, keren gitu. Berasa dalam stadium, tapi secara permainan gue pening. Pelanggaran dilakukan oleh klub Arsenal. Mendapatkan free kick kita, Bung. Free kick nih. Ya gue Silva, kita oper aja cuy. Chilwell, Ben Chilwell menggocek-gocek. Rahim. Ih, Rahim kok diem aja. Berbahaya, bro. Untung ada di situ Mikhailo. Mikhailo crossing, Mikhailo. Diblok lagi-lagi crossingan kita. Corner kembali. Enzo Fernandez akan memberikan umpan. Di sini, cuy. Golnya hadir di sini, cuy. Golnya, cuy. Boom, Palmer. Aduh. Udah free heading itu Palmer. Masih melebar juga. Tersisa sekitar 7 menit. Pressing Sterling. So-soan loh. So-soan loh. Broha. Aduh Broha, tolol Broha. Bisa sih. Esedo. Rebel. Caicedo. Mana anjing gua ngoper. Mikhailo. Ben Chilwell. Boom. Aduh cuy. Usah amat nih cuy. Gak gol-gol cuy. Peluang kita banyak loh padahal. Enzo. 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 Kasih Reece James. Gue arahinnya kenapa Sterling kursornya. Kocak. Ya 4 menit tambahan waktu. Apakah bisa? Aduh. Bray. Bray, gak kekejar ini Bray. Nah, kasih kepada gak mau ngoper si anjing. Brother. Brother, tolong brother. Untung saja kayak saya udah memotong bola. Aduh, salah oper gue. Ben Chilwell. Ben Chilwell. Ya, itu dia bro pertandingan kebodohan ini. Pertandingan kebodohan. Bermain PES pakai kamera vertikal. Skor akhir satu sama. Tapi kalau kita lihat statistik tuh kita banyak peluang ya. Position unggul, shooting banyak, passing bagus. Oke aja Arsenal ini. Kalau gua kamera biasa gua bante-bante. Oke brother, itu dia untuk video kali ini. Coba-coba kita bermain PES tapi pakai kamera vertikal. Kita coba kamera yang unik dan ternyata seru-seru aja. Cuman ya gitulah, mata lu, otak lu jadi lebih pusing. Tapi secara view tuh lebih enak aja kelihatannya kita dalam stadium gitu. Jadi lebih ada feel kalau kita jadi pemainnya. Anjay. Oke. Nanti kalau lu punya request, coba bang pakai kamera apa atau coba bang apa ke yang aneh-aneh atau yang unik-unik, boleh banget request. See you next time, brother. Bye-bye.